Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Martini Wipuswarini, dalam video pembelajaran manajemen zakat dan pajak. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai pajak ya, secara gambaran garis besarnya, kemudian fungsinya, kemudian bagaimana cara kita melaporkan pajak, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan memasuki pembahasan mengenai pajak dalam Islam. Bicara tentang pajak dalam Islam bukan sesuatu yang baru sebenarnya, karena seperti sudah kita ketahui bahwa ekonomi Islam itu muncul bersamaan dengan Islam itu sendiri yang usianya tentunya sudah ratusan abad. Begitu juga dengan berbagai praktik ekonomi Islam, termasuk di dalamnya adalah praktik perpajakan. Ini sudah sering dibahas ya dalam literatur-literatur klasik maupun literatur kontemporer tentang bagaimana implementasi perpajakan pada masa awal-awal atau pada masa kejayaan Islam. Baik yang dipraktikkan oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Sepanjang sejarah kejayaan Islam, praktik keuangan publik Islam telah dilakukan oleh berbagai penguasa dalam berbagai era. Dan para ulama dalam hal ini juga berperan penting khususnya dalam menyesuaikan praktik-praktik ekonomi Islam tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh dosen kita yaitu Pak Fajar Fandi Atmaja, Pak Asmudi, dan juga Pak Yuli Andriansyah yang sudah terbit dalam jurnal Trindex Scopus. Jurnalnya judulnya An Islamic Economic Perspective of Public Finance in Indonesia based on Ad-Dawudi taught in Kitab Al-Amwal. Nah, jadi kalau saya baca dari jurnalnya beliau-beliau ini, topik yang diangkat adalah tentang Kitab Al-Amwal dan tentang pemikiran Ad-Dawudi khususnya. Walaupun kita tahu ya, kita untuk perpajakan lebih kenal sama Abu Yusuf dengan kitabnya Al-Kharaj ya. Tapi di sini yang akan dibahas adalah kitabnya Ad-Dawudi yang judulnya Al-Amwal. Nah, apa saja sih konten dalam kitab Al-Amwal? Ini dibahas sesuai dengan relevansinya pada kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Mengapa begitu? Dalam introduction atau dalam pendahuluannya, Pak Fandi dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada kemiripan dalam konteks sosial dan juga hukum di mana Ad-Dawudi pada saat itu hidup, ya. Ad-Dawudi, nama lengkapnya yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Nasr Ad-Dawudi Al-Maliki, yang juga dikenal dengan Ad-Dawudi, dan beliau merupakan salah satu ilmuwan di masa era Fatimiyah. Apa yang menjadi latar belakang kesamaan antara Indonesia dan era Fatimiyah pada saat itu? Salah satu latar belakang mengapa Ad-Dawudi menulis kitab ini adalah karena pada saat itu di era Fatimiyah para penguasa juga ternyata sangat korup. Atau mereka sangat korup ya. Meskipun mereka membawa nilai-nilai universal seperti kebaikan, kedermawanan, kesederhanaan, tapi ternyata pada praktiknya para penguasa ini ternyata korup. Dan pada saat itu praktek KKN cukup banyak terjadi di kalangan para penguasa. Dan dalam paper yang ditulis oleh Pak Fajar dan kawan-kawan, ini dinyatakan bahwa kemiripan ini juga terjadi di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia sendiri tingkat korupsi sudah sangat merajalela dan bahkan menjadi isu nasional. Jadi pembahasan dalam kitab Ad-Dawudi ini terdiri dari 4 juz secara garis besar yang dibagi menjadi 28 fasal atau 28 subbagian. Secara umum yang dibahas di dalamnya tidak hanya mengenai perpajakan tapi juga tentang kepemilikan, juga ada isu-isu yang berbau interdisipliner yang di dalamnya mencakup tentang hukum Islam, politik, ekonomi, dan sosial. Kita akan fokus saja pada buku Al-Amwal khusus dalam bidang perpajakan. Jadi menurut Ad-Dawudi ada beberapa sumber pemasukan negara atau public income. Ad-Dawudi dalam kitabnya Al-Amwal membagi sumber pemasukan negara menjadi dua, yaitu periodik dan non-periodik. Yang termasuk dalam pemasukan negara yang periodik diantaranya adalah personal income atau disebut dengan kharaj dan juga jizyah. Teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu kharaj, apa itu jizyah. Kharaj di sini seperti pajak bumi dan bangunan ya kalau di Indonesia, sementara kalau jizyah itu adalah harta yang diambil dari kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang yang mereka meminta perlindungan dari penguasa Islam. Padahal mereka orang kafir gitu. Nah, ini adalah pemasukan yang bersifat periodik.
Sementara ada juga pemasukan yang bersifat non-periodik, diantaranya seperti fai, gonimah, dan juga zakat. Teman-teman masih ingat apa itu fai dan gonimah? Ya, fai itu adalah harta yang diambil dari kaum kafir tanpa peperangan. Sementara gonimah adalah harta yang diambil dari kaum kafir tapi berasal dari peperangan. Yang cukup menarik adalah zakat masih pada era itu menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang cukup signifikan. Sekarang kita akan bicara mengenai sumber pengeluaran negara pada masa yang ditulis dalam buku Al-Amwal. Apa saja sumber pengeluaran negara? Dalam kitabnya, Al-Dawudi menjelaskan bahwa sumber pengeluaran negara terdiri dari belanja pegawai, militer, pembangunan, dan juga bantuan sosial, serta harta yang khusus dikeluarkan dari zakat. Kita sama-sama tahu bahwa zakat tidak bisa didistribusikan kecuali kepada 8 asnaf gitu ya. Itu tadi adalah konten-konten yang ada dalam buku Ad-Dawudi yang judulnya Al-Amwal. Sekarang bagaimana konteks kebijakan fiskal di Indonesia? Di Indonesia sebagaimana kita tahu, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang paling utama. Di Indonesia ada 3 sumber pemasukan utama negara, yaitu yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah pemasukan negara bukan pajak, dan yang ketiga adalah berasal dari grant atau hibah. Pajak merupakan tulang punggung ekonomi negara, gitu ya. Selama beberapa dekade, pajak merupakan sumber utama dengan pemasukan sekitar 80% dari pemasukan negara atau APBN. Kita bisa melihat bahwa pajak sudah bertransformasi dari yang tadinya kalau di era awal Islam itu hanya dibebankan ketika negara sedang merasakan defisit atau kesulitan keuangan baru dipungut pajak. Tapi kalau di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang paling utama gitu. Kalau nggak ada pajak, bagaimana kita bisa membiayai pembangunan? Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian, apa saja sumber pengeluaran negara di Indonesia? Sumber pengeluaran negara di Indonesia kurang lebih juga mirip dengan apa yang ditulis oleh Ad-Dawudi dalam kitab Al-Amwal, yaitu diantaranya adalah belanja pegawai, kemudian belanja modal, subsidi seperti subsidi BBM, subsidi listrik, dan lain-lain, kemudian bantuan sosial, serta juga ada pembayaran hutang, baik itu luar negeri maupun hutang dalam negeri. Oke, itu tadi bagaimana kita melihat kebijakan fiskal di Indonesia dari segi pemasukan atau pendapatan negara dan juga pengeluaran negara. Nah, bagaimana relevansinya dari kitab Ad-Dawudi Al-Amwal dan juga kebijakan fiskal di Indonesia? Kalau kita lihat, ada beberapa pemasukan negara yang sebenarnya mungkin itu masih cukup relevan di Indonesia, yaitu seperti jizyah dan juga kharaj. Kedua hal ini bertransformasi menjadi pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai kalau di Indonesia gitu. Yang sangat disayangkan adalah bahwa zakat tidak lagi menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang utama ya. Karena di sini zakat kalau di Indonesia hanya bertindak sebagai subsektor atau sektor ketiga yang termasuk dalam sosial, dana sosial keagamaan yang sifatnya sukarela. Dari segi pengeluaran juga ada beberapa yang cukup relevan dan ada juga yang tidak relevan. Yang relevan diantaranya adalah bagaimana Ad-Dawudi menekankan pada pengeluaran untuk militer. Jadi sejak masa awal Islam pun pengeluaran untuk militer itu juga sangat ditekankan karena kita perlu menjaga keamanan dan keutuhan negara. Sehingga pengeluaran negara untuk sektor militer itu juga sangat penting. Yang tidak kalah penting adalah juga yang cukup relevan adalah tentang belanja pegawai seperti membiayai para gaji PNS dan juga yang ketiga adalah untuk pembangunan serta untuk bantuan sosial. Di sini Ad-Dawudi juga men-highlight atau memberikan menggarisbawahi bahwa cukup penting bagi seorang penguasa untuk menyeimbangkan antara pengeluaran militer dan juga pengeluaran untuk bantuan sosial. Tidak boleh keduanya salah satunya timpang gitu. Jadi nggak boleh militer itu terlalu tinggi porsinya gitu, sementara tidak memperhatikan tentang kesejahteraan sosial dari masyarakatnya. Begitulah ya, jadi di sini juga dalam buku Al-Amwal lagi-lagi beliau menyoroti tentang bagaimana kritiknya terhadap sikap korupsi dari para
penguasa di masa Fatimiyah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pajak dalam Islam. Dan untuk lebih lengkapnya nanti saya akan bagikan jurnalnya di Google Classroom supaya bisa teman-teman baca dan teman-teman nikmati. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.